toilet nih. Ada bekas darah anjir. Halo. Apa kita tidur di sini aja ya? Toilet. Oke, kita cek-cek dulu ya. Suara anjir. Suara. Ada yang dengar tadi enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Camping Horror, teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu ya, ini adalah lokasinya bekas kontrakan atau kos-kosan salah satu band terkenal di Bandung, yaitu Sensor A. Mungkin kalian tahu ya, nanti simak aja. Dan ada sedikit barang buktinya, oke? Tanpa basa-basi kita akan malam di sini, tapi ya, jangan lupa ya, kita akan cek-cek dulu lokasi sambil mengintip-intip barang bukti saksi bisu terbangkalnya lokasi ini, teman-teman. Oke. Yo, sini seru sekali ya. Jadi, kalau orang lain itu campingnya di outdoor, kita di indoor, teman-teman. Nah, ini properti saya nih. Koper ajaib alias kompor. Oke. Satu buah kamar lagi. Anjir, susah masuk ini. Lihat. Gue ngeringkit barang-barang jadi susah masuk tuh. Ya. Udah kayak tempur di Ukraina nih. Keril sama matras. Dan di sini ada barang bukti, teman-teman. Tahun 2017 udah mulai terbengkalai di sini. Mungkin ini kamar bekas orang lain. Dan artisnya itu ada di sebelah kiri, teman-teman. Jadi itu udah papan atas ya, sempat jadikan base camp juga pada waktu masa itu ya. Jadi sempat briefing juga di tempat di sini. Ini kamar siapa ini? Kalau ini mungkin kamar ladies di sini nih. Soalnya ini lihat tuh, ada buat roll rambutnya, roll rambut tuh. Ini buat bekas bestie di sini nih. Mungkin namanya itu si Luna ya. Enggak tahu si Aisyah. Ah, ngaco, lupakanlah si Aisyah itu. Lanjut ke sini, teman-teman. Oke. Ada kamar lagi. Dan ini basah sekali, teman-teman nih. Ini saking jebolnya, mungkin di atas atap bocor, mungkin kenapa ini basah ya. Oke. Kita maju melipir ke kiri ya. Wah, di sini crispy anjir. Halo. Ada dapur. Kok serem anjim kesini tuh. Ini kamar lagi nih. Ini agak gede ukurannya. Kalau ini ukurannya kurang lebih 4x3 nih. Aduh, ini repot-repot nih. Ada rang kawat juga. Oke. Ini apa ini anjir? Dapur ini. Ini kamar mandinya. Oh, ini kamar lagi. Tapi bentuknya aneh, teman-teman. Ini trapesium ya. Hampir mirip jajar genjang tuh, segi 6. Tuh. Oke. Okay. Ada satu buah spokat nih. Bentopel nih. Spokat koboi-koboi zaman waktu itu nih, rock and rollan itu. Oke. Okay. Dan ada satu pasang lagi spokat, ada dua gun. Jadi kita akan cek lokasi yang enak buat stay, buat paranormal activity, buat camping horror sendiri. Di lokasi yang ini, kita cari tempat yang adem ayem ya, teman-teman. Anjir. Kok di sini menggema anjir? Hey. Hello. Oh, ada kunci-kunci di sini nih. Nah, mungkin ini bekas ruang tamunya. Sempat juga dipakai tempat briefing basecampnya anak-anak band.
terkenal di Bandung. Jadi dulu sebelum viral itu, anak band sempat ngontrak di sini, teman-teman. Ini kamar lagi nih. Halo. Ada kunci. Ini kamar yang paling gedenya di sini nih. Ini toilet nih. Ada bekas darah anjir. Halo. Apa kita tidur di sini aja ya? Toilet. Oke, kita cek-cek dulu ya. Suara anjir. Suara. Ada yang dengar tadi enggak? Abaikanlah. Oke. Ini apa? Ini dapur lagi. Cuman ini agak gede ini dapurnya, teman-teman. Apa ini? Tasanya nggak masuk lewat sini. Kita melipir aja ke sini. Lihat, saking namanya banyak itu sarang laba-laba atau rancah maung itu udah pada ngedop hitamnya di sini ya. Gokil kan? Saking nggak ada yang ngejamahnya nih. Halo, masih kamar-kamar lagi. Nah, di sini katanya. Kamar ini bekas personil anak band di Bandung. Menurut warga di sini nih, kamar yang di ujung katanya ini dekat ke dapur, berarti benar dua nih, antara ini sama yang ini. Oke. Dan personil itu ada dua sih di sini. Saya kasih clue ya nanti di akhir video, siapakah artisnya. Kalau ini mah gede nih, ada dapurnya, ada kamar mandi. Halo. Kebayang kesini ada yang lagi tidur anjing. Tapi itu gerak sendiri, hormon kan. Nah, ini VIP nih. Mungkin ini juga bekas kamarnya nih. Soalnya narasumber kita nggak mau nganter ke sini, teman-teman, dikarenakan mereka takut, cina. Katanya sering ada aktivitas yang aneh di sini, katanya. Dan kita mencoba memberanikan diri untuk camping di sini. Oke, mungkin di sini ya yang cocoknya. Oke, saya akan prepare dulu ya. Saya akan stay dulu tripod di sini, akan set up dulu di sini, teman-teman. Bentar ya, nanti lanjut lagi, saya akan set up dulu buat seperangkat alat molor ya, teman-teman. Jujur sih, mungkin mending lebih ngetek gimana gitu.
23.40 teman-teman ya. Udah jam 12 kurang nih. Anyway, kita udah gak bawa kakinya ya. Jadi gimana ini? Kita bikin dulu kopi cangkai yang mana? Ayah itu. Ternyata bukan salah wadah ya. Yang berlewat dengan gajah. Oke, ini hasil dari lampu.
4 ya. Saya akan take out dulu di sini. Kira-kira mau kita akan take out ya, kita akan pulang. Soalnya pagi-pagi besok saya akan aktivitas ya. Sekarang pagi-pagi akan aktivitas, akan ke pasar ya.